Masih di News Pagi, pemirsa. Pemirsa, ada kabar gembira nih bagi Anda, para penumpang kereta api jarak jauh. Dalam rangka memperingati Tahun Baru 2023 dan perayaan Imlek, PT KAI memberikan diskon tiket kereta api sebanyak 18.000 lebih tiket diskon. PT Kereta Api Indonesia menyediakan banyak tiket promo dalam rangka memperingati Tahun Baru 2023 dan perayaan Imlek. Ada 18.576 tiket promo untuk perjalanan kereta jarak jauh. Mulai dari Rp100.000 untuk kelas ekonomi, Rp150.000 untuk kelas bisnis, dan Rp200.000 untuk kelas eksekutif. Promo tiket ini bisa dipesan melalui aplikasi KAI Akses mulai tanggal 20 hingga 31 Januari 2023. Dengan periode keberangkatan 21 Januari hingga 7 Februari 2023. KAI memberikan diskon atau promo tiket sebanyak 18.576 tiket di 38 kereta api. Tapi untuk yang lewat atau berangkat atau datang di Daup 6 ada 26 kereta api. Pasti senang sih mas kalau ada promo. Senang? Iya, senang. Lagi kalau harganya dapat terayar murah. Promo tiket kereta api ini ditujukan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum kereta api dengan harga yang terjangkau. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.